Verdi Sambo ternyata diam-diam sempat melirik Baradae saat proses rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J berlangsung. Momen tersebut terjadi saat Baradae satu ruangan dengan Verdi Sambo. Saat itu Baradae memperagakan adegan di ruang tengah rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren, Jakarta Selatan. Meski dalam setiap adegan bersama Sambo, Baradae selalu diwakilkan pemeran pengganti, namun ada momen kala Sambo melihat Baradae menjalani rekonstruksi. Saat Baradae tengah menjalani rekonstruksi di tangga rumah, terlihat Sambo juga turut menyaksikan. Meski begitu, Verdi Sambo dan Baradae tak saling bertatap muka. Hanya saja Sambo terekam menyaksikan Baradae sedang menjalani rekonstruksi. Sambo tampak beberapa kali melihat Baradae, namun tak sekalipun Baradae melihat ke arah Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan penyebab keduanya tidak dipertemukan. Dedi menuturkan bahwa tidak dipertemukan antara Baradae dengan Verdi Sambo atas permintaan LPSK. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi menyatakan pihaknya masih enggan mengungkap alasan adegan tersebut harus menggunakan peran pengganti. Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!